Okay, assalamualaikum ke Sabah. Hari ini kita akan buat satu penerbangan kelulu emas torasika di mana kita akan buat pemprosesan hari ini di dalam kawasan pagar rumah ni. Jadi agak ada cabaran sikit lah, ya, untuk kita tebang pokok ni yang begitu rendang di atasnya dengan suasana pagar rumah apa benda ni kan. Jadi rohok juga lah, ya, rohok juga lah, ya, untuk kita buat kerja ni. Jadi kita tengok lah kan sahabat macam mana, insyaAllah mudah-mudahan lah. Dan kita tengok semana nanti, ya, kita ada menggunakan benda ni juga, perkhidmatan sekali untuk mengambil satu sarang torasika ni. Untuk mengambil satu sarang torasika ni. Kan? Okey, jadi kita bersama dengan akan sahabat kita lah. Ya, berjelumah jugalah kawasan-kawasan ni. Ya, ini kelulut yang terbaik lah ni. Siapa tak tahu dia naik ke mana, sama ada turun ke bawah ataupun ke atas. Jadi kita akan cubalah, ya, untuk memproseskan ni. Betul-betul di atas ruangan pagar ni. Ya, tak ada arah lah. Kan sahabat lah. Satu dah siap dah tadi sana tadi. Cuma tinggal yang bahagian bawah je lah. Ni pokok ni memang rendang betul lah. Saya akan buat pemangkasan dekat situ saya rasa. Supaya pokok ni condong ke sana. Dan kita akan parah atas tu sikit dulu. Ya, untuk merengangkan dia lah. Saya rasa. InsyaAllah lah. Mudah-mudahan lah. Dan kita tak pangkas sangat ni. Kita akan pangkas bawah nanti. Kan. Saya tengok. Saya nak bincang balik dengan abang ni. Macam mana. Supaya dia jatuh ke bawah kan. Macam mana nanti keadaan tu tak tahulah, tapi yang pentingnya itulah, ya, memang real lah ni akan sahabat ni, barang susah dapat ni. Inilah satu, ya, sarang torasika baiknya kualiti. Besar punya ni tak. Kita akan buat kerja lah kejap lagi, insyaAllah. Mudah-mudahan lah. Semoga dipermudahkan urusan kita hari ni, insyaAllah, ya akan sahabat. Jadi kita dah nak start buat kerja ni. Tak sabar, ya, nak naik sekali. Kita nak buat kerja dah ni. Untuk naik ke atas ni lah. Ya, saya mungkin saya dah hantar juga lah kuk daun-daun ni. Kita tengok keadaan lah. Macam mana. Jadi kita akan pangkah juga lah dia. Tinggi juga lah. Okay lah, kan sabar. Semoga berjumpa lagi. Jangan lupa komen, share video kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.